Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya kita selalu menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan sholat ibadah, sholat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita usahakan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tetap tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita masih surat An-Nisa ayat 87 sekarang. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa nambahi pengetahuan ilmu agama kita. Seiring dengan tambahnya ilmu agama kita, tambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alahdini ya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله لا إله. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Illa huwa, kecuali dia Allah yang Maha Esa. La yajma'annakum, sungguh benar-benar dia Allah akan mengumpulkan kalian. La yajma'annakum ini ada dua huruf taukid, ada huruf takkid dua, la sama nun taukid sakilah. Jadi la yajma'annakum, benar-benar dia Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan datangnya pasti. Dan dia akan kita akan dikumpulkan di dalam satu tempat namanya mahsyar. Setelah kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kita digiring ke suatu tempat namanya mahsyar. Makanya la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Sungguh benar-benar dia Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ila yaumil kiamati, pada hari kiamat nanti,
la raiba fihi, yang tidak ada keraguan akan datangnya. Waman asdaku, dan siapa yang lebih benar minallahi daripada Allah hadisan perkataannya. Perkataan Allah pasti benarnya, tidak ragu lagi. Seperti itu, maka datangnya hari kiamat pasti, ya kan? Kemudian kita tinggal apa bekal yang harus kita siapkan, yang akan kita bawa menuju hari kiamat nanti. Itu yang terpenting adalah di situ. Nah, mudah-mudahan keistiqomahan ngaji kita ini juga bisa menjadi bekal nanti, yang nanti kita bawa menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Ngaten nggih? Mudah-mudahan diparingi istiqomah. Ini yang terpenting. Famalakum, maka mengapa bagi kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, fil munafikina, dalam mensikapi orang-orang munafik, fi'ataini, terjadi dua kelompok. Wallahu, padahal Allah arkasahum, mengembalikan mereka bima, dengan apa yang mengembalikan kepada kekafiran, maksudnya Allah telah mengembalikan mereka, orang-orang munafik itu, kepada kekafiran, bima kasabu, disebabkan apa yang mereka usahakan sendiri. Aturiduna, apakah kalian menginginkan, wahai orang-orang yang beriman, antahdu, kalian akan memberikan petunjuk, man, kepada orang yang adzallah, yang telah menyesatkan Allahu Allah. Artinya orang yang telah disesatkan oleh Allah. Waman, dan barang siapa yang yudlil, menyesatkan Allahu Allah, falan, maka tidak ada tajida, kamu menemui lahu, baginya sabilan, jalan untuk memberi petunjuk kepada mereka. Barang siapa yang Allah sudah menyesatkan kepada mereka, tidak ada jalan bagi kamu untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Ayat ini diturunkan saat terjadinya perang Uhud. Pada waktu berangkat perang Uhud, di tengah perjalanan sekelompok orang munafik kembali ke Madinah, tidak jadi ikut perang. Ada sekelompok orang munafik, mereka tidak jadi ikut perang, kembali ke kota Madinah. Menurut sekelompok sahabat, sekelompok orang munafik yang kembali tidak ikut perang, harus kita perangi, harus kita bunuh, karena dia telah mengkhianati perjanjiannya, karena dia tidak mau membantu perjuangan Islam. Sekelompok sahabat lagi, oh jangan, kalau bisa dia kita runduk hatinya, biar bisa menambah kekuatan Islam, begitu. Jadi terjadi dua kelompok, gitu loh. Ada kelompok sahabat itu yang bunuh saja, merugikan kita itu, merugikan umat Islam. Sekelompok sahabat lagi, oh jangan, jangan. Kalau bisa mereka itu kita dandani, kita sadarkan, begitu. Nah, makanya ayat ini turun. Wa ma lakum fil munafiqaini fi'atain. Mengapa bagi kalian, wahai para sahabat, dalam mensikapi orang munafik, fi'ata ini terjadi dua kelompok? Nah, gini. Satu kelompok ingin membela, satu kelompok ingin membunuh, kan begitu, gini. Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah sudah mengembalikan mereka kepada kekafiran karena usaha mereka. Karena Allah tahu hatinya mereka, bahwa mereka adalah tidak benar-benar beriman. Mereka hanya mengucapkan di mulut, tapi di dalam hatinya tidak. Nah, gitu. Terus ini orang, sikapnya orang Islam dikoreksi sama Allah dengan turunnya ayat ini. Dilanjutkan lagi, aturiduna antahdu man adzallahu. Wahai para sahabat, sekelompok sahabat yang melindungi orang-orang munafik, apakah kalian menginginkan akan memberikan petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Nah, seperti itu, nggih. Ditambahi mana? Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Maka barang siapa yang Allah
sudah menyesatkan kepada mereka, maka tidak ada jalan lagi kamu memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi kalau dia itu sudah benar-benar orang munafik, merugikan Islam, jangan terjadi dua penilaian. Jangan terjadi dua kubu, yang satu membela, yang satu musuhi. Jangan begitu. Sudah jelas-jelas merugikan Islam, kok masih dibela? Satu kelompok membela, satu kelompok menyalahkan. Kenapa kok tidak sepakat? Terjadi di dalam negeri kita ini kadang-kadang satu pilihan pemimpin, yang satu kelompok mendukung itu, yang satu kelompok mendukung ini, tidak bersatu dalam penilaian, ya kan? Padahal menurut kita orang itu telah mencederai agama kita, telah melecehkan Al-Qur'an misalnya. Kenapa? Ya, ada sekelompok yang sudah memusuhi, jelas-jelas benar ini. Tapi masih ada kelompok-kelompok yang membela dia. Kan begitu kan? Ini ayatnya. Malakum fil munafiqain fi'atain. Kenapa kamu terjadi dua kelompok? Tidak bersatu dalam menilai orang munafik. Orang yang sudah merugikan Islam, orang yang apa ya, bermuka dua gitu ya. Orang yang bermuka dua, sok baik di hadapan orang-orang beriman, tapi sebenarnya dia menyimpan dendam, menyimpan hati busuk untuk mencelakakan Islam, untuk merugikan Islam. Nah, dengan ayat ini, ya mari kita bersama-sama, kita sudah. Ayat ini memang menceritakan peristiwa ruh dulu kan, tapi kan juga untuk pelajaran kita, gitu loh maksudnya. Seperti itu ya. Ya, jadi hendaknya penilaian kita itu sama, gitu ya. Ya, tapi yang namanya orang itu kadang sudut pandangnya juga berbeda masalahnya. Kan begitu kan? Misalnya untuk pemilihan RT, sudut pandangnya berbeda. Iki memilih Pak iki memilih Pak Iki. Kan sudut pandangnya beda-beda. Aku milih Pak Iki mergo wonge jamaah nang masjid. Ngono. Iki jamaah pateng iki cocok milih ketua RT. Jare jamaah sing ngono beda maneh. Wah, iku kurang memasyarakat wonge iku. Repot iku. Engko nek diajak seneng-seneng gak gelem iki. Awak dhewe diajak nang masjid terus lah. Terjadi dua penilaian kadang-kadang ya. Ya memang seperti itu ya. Ibu iki lho sekelas sahabat gitu. Sekelas sahabat kan. Masih di zaman Rasul itu sudah terjadi dua kelompok penilaian tentang orang-orang munafik. Apalagi kita yang terjadi di masyarakat ini seringkali dalam apa itu memilih seorang pemimpin, wakil-wakil kita itu juga apa itu tidak diteliti dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, apa mana apa itu orang-orang desa ini harus patah lagi. Sampai milih di kang, ah aku ya sing di sing wedu, wed tak pilih. Kudo dah, wenteng. Sing di sing kayak itu, wed tak pilih. Kudo dah, gak ada delok itu. Wonge sak piro ilmune terus ibadah ya apa akhlake ya apa gak ditelok blas ya. Nah, itu. Nah itulah apa itu dalam menilai seseorang yang harus kita perhatikan itu. Waddu, mereka ingin, mereka orang munafik tadi, lau takfuruna, jikalau kalian itu kafir, kama kafaru, sebagaimana mereka telah kafir, fatakununa, maka jadilah antara mereka dan kalian sawaan, sama-sama kafirnya. Orang munafik inginnya begitu. Inginnya dia itu menjadikan kalian itu menjadi kafir lagi sama dengan dia. Fatakunu nasawaan, maka jadilah antara mereka dan kalian sawaan, sama-sama kafir. Itu yang diinginkan oleh orang munafik. Oleh karena itu, fala tattakhidu, maka janganlah kalian ambil, jangan kalian jadikan minhum
diantara mereka awliyaan, awliyaan, yaitu penolong-penolong, pelindung-pelindung, teman-teman, atau ada yang mengartikan pemimpin-pemimpin, banyak itu terjemahnya itu. Awliya itu bisa teman dekat, ya bisa apa ya, teman kepercayaan, bisa pemimpin. Hatta yuhajiru, sehingga mereka mau berhijrah fi sabilillahi, ke jalan Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fakhudhuhum, maka tawanlah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian menemui mereka. Jadi kalau sudah jelas-jelas mereka itu merugikan orang umat Islam, jelas-jelas dia itu membantu orang yang memusuhi Islam, maka fakhudhuhum, tawanlah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian menemui mereka. Wala tatakhidu, ditambahi mana ya? Wala tatakhidu, dan janganlah kalian menjadikan, mengambil minhum, dari mereka orang-orang munafik yang jelas-jelas merugikan orang Islam tadi, waliyan, pelindung, wala nasiron, dan tidak, dan jangan pula kamu jadikan penolong-penolong dalam kehidupanmu. Nah, ini ayat ini sudah jelas ya. Sudah jelas bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang munafik. Munafik di sini adalah munafik akidahnya ya. Sebab munafik itu ada dua. Ada munafik amaliyah, ada munafik akidah. Ya, munafik akidah itu jelas keluar dari Islam ya. Akidahnya sudah tidak Islam. Tapi munafik amaliyah, munafik amaliyah, amaliyahnya yang munafik. Akidahnya tetap Islam, tapi amaliyahnya yang sering munafik. Artinya mulutnya apa yang diucapkan tidak sama dengan perbuatannya. Termasuk cuma mengumbar janji-janji palsu tapi tidak menepatinya. Kan termasuk tanda orang munafik begitu kan? Ya, ketika dia berjanji dia berkhianat. Ya seperti itu munafik-munafik amaliyah. Nah, biasanya mendekati pemilihan-pemilihan calon wakil-wakil rakyat ini biasanya begitu nggih. Ya, turun-turun bawa ke desa dengan janji-janji dan lain sebagainya, sehingga orang itu tertarik dengan janji-janjinya itu. Tapi setelah dipilih, apa yang terjadi? Ditinggal sama. Kan begitu ya. Nah, itu namanya munafik amaliyahnya. Apa yang dikatakan tidak sama dalam perbuatannya. Itu illalladzina, nah di sini masih nyambung. Illalladzina, kecuali orang-orang yang yasiluna. Ya. Yasiluna itu ada hubungan perjanjian, mengadakan perjanjian ila qaumin, kepada sekelompok kaum, bainakum, diantara kalian, wa bainahum, dan diantara mereka, mitsaqun, dia membuat perjanjian perdamaian. Kecuali ada kaum yang datang kepadamu dan kaum tadi itu menawarkan perjanjian perdamaian. Auja'ukum, atau datang sekelompok kepada kamu sekalian, hasurat, yang berat suduruhum, hati mereka, ayyukotilukum, untuk memerangi kalian, auyukotilu kaumahum, atau mereka berat memerangi kaum mereka. Walau sya'a, dan jikalau mengendaki Allahu Allah, lasallatuhum, pasti dia Allah memberikan kemampuan kepada mereka, kekuasaan, kekuatan kepada mereka, alaikum, kepada kalian, falaqatalukum, dan maka sungguh mereka akan memerangi kalian.
Fa ini tazalukum, maka jika mereka membiarkan kamu tidak memerangi, falam yuqatilukum, dan mereka tidak memerangi kalian wahai umat Islam, wa alqau ilaikum, dan mereka menawarkan kepada kalian assalama, perdamaian, fama ja'alallahu, maka tidaklah Allah menjadikan lakum bagi kamu sekalian alaihim, atas mereka sabilan, untuk memerangi mereka. Jadi tadi kalau memang orang-orang munafik itu sudah tidak bisa diajak perembuk lagi, merugikan umat Islam, maka apa tawaran dari Allah? Tawanlah mereka, bunuhlah mereka dimanapun kamu menjumpai mereka, jangan kau jadikan mereka itu pelindung dan penolong kamu sekalian. Kecuali, nah di sini ada kecuali. Kecuali ada sekelompok kaum yang datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan para sahabat, datang kepada kalian di mana kaum tadi itu minta perlindungan kepada teman-teman mereka, yang teman-teman mereka itu ada perjanjian, ikatan perjanjian damai, perjanjian damai dengan Nabi Muhammad. Kalau itu jangan diperangi, itu namanya kafir dzimmi. Dia itu orang kafir, terus datang kepada Nabi Muhammad mengadakan suatu perjanjian. Muhammad, saya berjanji, saya datang ingin mengadakan perjanjian perdamaian. Apa maksudmu? Saya tidak akan memerangi kamu dan tidak akan membantu orang yang memerangi kamu. Tapi saya kepengen hidup damai bersama orang-orang Islam. Nah, kalau ada perjanjian begitu, maka tidak ada jalan bagi kamu untuk memerangi mereka. Namanya kafir dzimmi. Yang satu kafir harbi. Kafir harbi ini kafir yang mencelakakan orang Islam, yang mengganggu orang Islam. Ya ini harus diperangi. Tapi ada kafir dzimmi, kafir yang mengadakan satu perjanjian perdamaian. Dia berjanji tidak akan apa itu mengganggu atau memerangi orang Islam dan tidak akan membantu orang yang memerangi umat Islam. Nah, jadi dia itu hatinya berat untuk memerangi kamu, juga tidak ingin memerangi kaum mereka. Maksudnya dia itu diajak Kanjeng Nabi untuk memerangi saudaranya, teman-temannya yang kafir, dia juga berat hatinya itu. Maka orang seperti ini, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka tidaklah Allah menjadikan atas kamu sekalian jalan untuk memerangi mereka. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau orang-orang kafir itu tidak memerangi kita, yaitu berarti dihukumi kafir dzimmi. Artinya dia tidak akan mengganggu orang Islam dan juga tidak membantu orang yang memerangi umat Islam. Itu yaitu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah itu di Madinah juga hidup bersama orang-orang Yahudi, tapi yang tidak merangi ya. Ya, orang-orang kafir, ada orang Majusi, selama orang itu tidak memerangi Rasulullah dan tidak membantu orang yang memerangi Rasulullah, Nabi Muhammad juga menjamin keselamatannya. Maksudnya melindungi juga. Itu namanya kafir dini. Itu. Terus satu ayat, satajiduna. Nah, satajiduna, kalian akan menemui akhorina, kelompok lain, yuriduna, mereka menginginkan ayak manukum, mereka hidup damai bersama kalian, wayak manu kaumahum, dan mereka juga ingin damai dengan kaum mereka. Kullama ruddu,
setiap kali mereka itu diajak kembali ilal fitnati, kepada fitnah, kepada kemusyrikan, urkisu fiha, maka dikembalikannya kepadanya. Artinya dia tidak ikut-ikut akan memerangi. Fa illam ya'tazilukum, maka jika mereka tidak membiarkan kalian, wayulku, dan dia tidak menawarkan ilaikumus salama, kepada kalian untuk perdamaian, wayakufu aidiyahum, dan mereka tidak menahan tangan-tangan mereka untuk memerangi kamu, fakhudhuhum, maka tawanlah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu saqiftumuhum, sama dengan tadi, di mana saja kamu menjumpai mereka. Wa ulaikum, dan mereka itulah, ja'alna, kami jadikan lakum, bagi kamu sekalian, alaihim, atas mereka, sultanan, alasan untuk memerangi mereka, mubinan, yang nyata. Nah, jadi sama dengan ayat yang di atasnya. Jadi selain sekelompok yang di atas tadi, juga ada sekelompok dari kaum, ada yang mengatakan Bani Ghatafan, orang Yahudi dari Bani Ghatafan itu datang kepada Kanjeng Nabi untuk menawarkan satu perdamaian, yang dia kepengen hidup damai dengan orang-orang Islam, tidak memusuhi orang Islam, dan juga tidak membantu orang-orang yang memusuhi Islam, dan dia juga tidak ingin memerangi kaumnya sendiri. Jadi ya itu tadi perjanjian perdamaiannya seperti itu. Nah, inilah garis-garis bagaimana kita ini, kapan kita ini harus bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, kalau sekarang berarti orang non-muslim, dan kapan kita harus bersahabat dengan mereka. Ya, tapi di sini Allah sudah menjelaskan semuanya. Kalimat yang ada di sini, wala tattakhidu minhum waliyan wala nasiran. Jangan kamu menjadikan mereka waliyan, pelindung, dan nasiran, dan penolong. Ini kalau mereka sudah jelas-jelas mereka itu memusuhi kamu. Dan di ayat-ayat yang lain sudah banyak, ya, sudah banyak kita jumpai bagaimana sikap mereka, bagaimana kita harus bersikap kepada mereka, orang-orang kafir atau orang munafik yang munafik akidah itu. Oke. Monggo, ada yang disarankan barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan untuk ciri-ciri dari orang yang munafik secara akidah itu cirinya bagaimana? Yeah. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa orang yang munafik itu boleh dibunuh. Tetapi dalam surat Al-Kisah juga dikatakan bahwa Nabi melarang orang membunuh ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, karena kamu tidak tahu kalau dia itu sebenarnya hatinya dia benar-benar Islam. Nah, ini kisahnya kalau ini boleh dibunuh gitu. Oke. Orang yang mengerti gitu, karena dia kan kelihatannya Islam. Oke. Ya, jadi ada di dalam hadis, memang ada sahabat itu yang mau membunuh orang itu tadi, tapi dicegah sama Rasulullah. Oh, jangan, dia itu sudah bersyahadah, cuma tidak banyak diketahui oleh para sahabat yang lain. Lah, yang jelas-jelas boleh dibunuh ini adalah orang-orang munafik yang sudah berkhianat tadi sebenarnya. Ya, yang tadi ya, yang terjadi dua kelompok penilaian tadi, ya jelas-jelas diajak perang balik dalan. Nah, berarti kan dia sudah, satu sudah ya munafik akidahnya, dua sudah tidak mau membantu perjuangan Islam. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak gampang juga memang. Memang musuh Islam ini kan ada dua, ya, orang kafir dan orang munafik. Di zaman Rasul itu ada tiga kelompok. Kelompok beriman,
kelompok kafir, kelompok munafik. Nah, kalau kafir sudah jelas, kan gitu ya? Kafir sudah jelas. Lho orang munafik itu angel, Pak. Wong kadang yo mbolo wong Islam. Wa idzalakul ladina amanu qalu amanna. Lho nek ketemu wong-wong Islam lho, aku iki iman rek. Kan begitu ya. Tapi wa idza khalau ila syaitinihim, kalau dia kembali kepada kelompok mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku sik padha karo sampean kafir. Kan begitu. Lho aku romo kok sampean gumpul-gumpul nang masjid. Nah, innama nahnu mustahzi'un. Saya hanya mengejek saja itu. Enggak sungguh-sungguh. Nah, repot tuh. Yo kadang melok salat bareng ya, Pak. Eh kadang melok salat bareng munafik. Wangel, makanya kan Kanjeng Nabi hati-hati. Hati-hati Kanjeng Nabi. Ya. Makanya Kanjeng Nabi itu hati-hati. Jadi dalam mensikapi orang munafik, Rasulullah ini juga kesulitan, Pak. Ya. Bagaimana Allah memperlakukan Abdullah bin Sabah, orang munafik. Bolak-balik di sepura karo Kanjeng Nabi. Wis pok maksude iku Kanjeng Nabi berharap dhekne iku gelem Islam. Beberapa kali melu salat ya taat, tapi akhirnya balik kafir meneh. Terus balik kadang Islam meneh. Jadi Kanjeng Nabi juga repot juga. Nah, sampai-sampai apa itu Rasulullah ketika mendengar kematiannya Abdullah bin Sabah ini, anaknya Abdullah bin Sabah itu nyusul Kanjeng Nabi. Karena Abdullah bin Sabah ini akrab dengan Rasulullah, Pak. Ya. Dan juga pernah bersahada gitu. Pernah bersahada. Makanya sama Rasulullah itu ya sedikai kesempatan gitu. Begitu. Nah, ketika meninggal itu Kanjeng Nabi disusul karo anake karepe mau nyolati. Nah, Kanjeng Nabi juga mengajak sahabat-sahabat yang lain. Begitu Kanjeng Nabi mau nyolati, turun surat At-Taubah, la tusolli ala ahadin qad mata abadan. Turun salat itu. Muhammad, jangan kau mensolati orang yang telah mati selamanya. Artinya mati selamanya, atine sudah mati sejak dulu itu wis munafik. Lapo mbok salati? Akhirnya Kanjeng Nabi gak jadi. Loh sampai seperti itu loh, Pak. Kanjeng Nabi sendiri loh sampai gak tahu. Sampai kepengen nyolati, coba. Ya, Kanjeng Nabi gagal atau tidak mau nyolati gara-gara orang ayat turun. La tusolli ala ahadin mata abadan, di surat At-Taubah itu. Jangan kau menyolati seseorang yang sudah mati selamanya. Terus seperti itu. Hadir repot orang munafik. Kanjeng Nabi sendiri itu mau tertipu. Nah, itulah orang munafik itu. Jadi hati-hati orang munafik. Ya banyak orang-orang yang bertipu seperti ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Sabah itu orang-orang munafik semua itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau menghadapi orang kafir wis jelas, Pak. Jadi gak bingung lah, wis ketok itu karena dia dengan kekafirannya sudah setiap hari memusuhi apa itu orang Islam sudah jelas. Karena orang munafik itu kadang sok bantu gitu. Gaya yang bantu gitu. Tapi ternyata juga mencari rahasianya orang Islam di kandang orang kafir. Lah repot kan? Gitu loh, Pak. Ya juga harus waspada dengan orang-orang seperti ini. Ya. Ini orang munafik itu. Jadi makanya sampai dinas di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa nanti ini kita belum nyampe. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sampai seperti itu. Sesungguhnya orang munafik itu nanti nerakanya paling bawah. Coba. Saking nemen deh, Pak. Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Asfal. Asfal itu paling bawah, Pak. Nisor mana ya asfal safilin itu. Makanya aspal itu ndak nisor, Pak. Pireng pisan. Wong Jawa ngarani inti ben rokok gitu loh. Jadi wong munafik itu ndak golek aspal, aspalin rokok.
Ya, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sampai dinas oleh Allah seperti itu. Saking Allah saking muring-muringe nang ngono. Munafik itu. Sebab dia itu bujuki. Kadang Islam kafir, Islam kafir. Wis pokoke ketulinan itu. Ya seperti itu, Pak. Nah, makanya apa itu? Sifat-sifat seperti ini kan tidak boleh ada. Gitu ya. Tidak boleh ada dalam perjuangan Islam itu, jangan sampai ada sikap-sikap yang seperti ini. Sungguh apa itu merugikan terhadap agama orang-orang yang bersikap orang munafik seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu munafik akidah yang banyak dibicarakan di dalam Al-Qur'an itu munafik akidah, Pak. Bukan munafik amalia, tidak. Tapi munafik akidah. Yang memang akidahnya sudah yang boleh diperangi itu munafik yang mana? Yang akidahnya tadi. Gitu, nggih. Okay. Yang apa itu? Yang akidahnya tadi. Bukan munafik-munafik yang amaliahnya, tidak. Nah, kalau munafik amaliah itu banyak berkeliaran di sekitar kita, banyak. Itu yang enggak boleh. Enggak boleh. Yang boleh dibunuh di sini adalah munafik akidahnya, yang berubah-ubah akidahnya ini dan merugikan umat Islam. Nah, seperti itu. Ada lagi, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, yang saya tanyakan ada dua. Iya. Nanti yang pertama berkaitan dengan pemilihan pemimpin. Iya. Ini yang gampang-gampangan saja, pemimpin di kampung. Iya. Iya. Kalau misalkan ada pilihan RT, kemudian bapak-bapak yang mau dipilih itu tidak ada yang Islam, maunya tidak mau jadi RT, kemudian ada salah satu orang yang non-Muslim dan bersedia menjadi RT. Bagaimana langkah kita untuk menyikapi hal tersebut? Satu itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan memerangi ini memerangi diri sendiri. Biasanya kalau kita ini ingin istiqomah dalam melakukan suatu kebaikan, misalkan untuk murajaah, sehari bisa 2 lembar atau 3 lembar. Tapi pada suatu saat kita satu hari tidak bisa untuk melakukan 1 lembar pun, berarti istiqomah kita tidak bisa dikatakan istiqomah. Bagaimana caranya kita untuk mengistiqomahkan niat kita? Apakah ada perilaku kita yang membuat kita ini tidak diridhoi Allah untuk istiqomah? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. RT, ya. Pemilihan ketua RT itu memang menjadi momok. Ya. Sama saya di Rungkut itu sampai pemilihan berkali-kali itu gagal. Akhirnya terus saya masih ingat didatangkan Pak Prof Ali Aziz itu dalam satu forum pengajian itu bahas itu dong. Yang isinya kalau bapak-bapak dari non-muslim, kalau bapak-bapak dari kalangan komunitas orang-orang Islam tidak ada yang mau dipilih, terpaksa harus memilih non-muslim, maka nanti kalau terjadi apa-apa yang merugikan kepada umat Islam, berarti orang-orang Islam di situ ikut dosa semua. Pilih mana? Kono-kono. Akhirnya gak wani, Pak. Ayo, jenengan misalnya saiki gak sing siap. Wong Islam sak menikahi gak sing siap dipilih dadi ketua RT. Akhirnya jatuh kepada non-muslim. Nanti kalau ada keputusan-keputusan yang merugikan umat Islam, maka sampean semua ikut berdosa. Pilih ndi? Nah, baru digitukan ya baru ada yang mau, Pak. Ya memang harus dipressure, Pak.
Kalau hal-hal seperti itu, kalau tidak ada yang memberikan pencerahan itu, yang ngeles kabe pak. Oh, diadakno pemilihan berkali-kali gagal ya. Mungkin harus ditekor. Nah, jadi seperti itu pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi jelas Al-Quran kok ya, jangan memilih min dunil mu'minin. La tattakhidu awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kau mengambil pemimpin-pemimpin dari selain orang mukmin. Dadak nang ndak kono garo sing gelem. Ya sudah engko nek ana apa-apa merugikan umat Islam berarti sampean dosa kabeh. Kan begitu kan? Itu. Jadi kalau memang mayoritas Islam ya ayo diupayakan supaya tetap orang muslim yang jadi. Nah, yang kedua tentang istiqomah nggih. Ya sakniki ketua RT ono tunjangane to. Insyaallah tidak seperti kemarin-kemarin insyaallah. Karena ada tunjangannya. Saya mendengarkan SS itu di Surabaya kok 1 juta berapa gitu loh. Benar ya? Kalau Sidoarjo enggak sampai segitu, Pak. 800 berapa gitu. Nah, itu dalam rangka untuk supaya ada yang mau, supaya naik pemilihan ketua RT enggak okot-okotan gitu loh, Pak. Itu dalam rangka itu. Yang kedua tentang istiqomah, Bu, okay? Tentang istiqomah. Begini. Ada sahabat Handolah namanya. Sahabat Handolah itu dalam satu tempat bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Gitu, okay? Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat dekatnya Rasul. Sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Handolah, bagaimana kabar kamu sekarang?" "Waduh Abu Bakar, saya telah munafik sekarang." "Loh, kok munafik? Apa yang terjadi kamu?" "Iya Abu Bakar, saya ini bingung. Saya sekarang telah munafik." "Loh, apa yang menjadikan kamu munafik Handolah?" "Lah, gimana tidak munafik? Saya ketika di depan Rasul mendengarkan Rasul itu, saya menjadi orang yang taat, menjadi orang yang tekun beribadah. Ketika di depan Rasul akan melakukan ini, akan melakukan ini, akan melakukan ini. Tapi ketika saya kembali kepada keluarga saya sudah sibuk dengan istri saya, sibuk dengan anak-anak saya, keadaan saya tidak seperti ketika di hadapan Rasul. Berarti saya munafik." Nah, Sayyidina Abu Bakar gak iso ngukumi. "Oh nek ngono carane wis ayo nang ngene Kanjeng Nabi ya. Aku ya bingung. Nek sampean ngomong ngono munafik, aku ya munafik berarti. Soalnya aku ya gak iso keadaanku seperti ketika di hadapan Rasul. Wis ayo bareng nang ngene Kanjeng Nabi." Ketika nyampe di Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar matur, "Ya Rasul, Handolah telah munafik." "Loh, apa yang menjadikan munafik? Ayo ceritakan Handolah." Akhirnya diceritakan, "Bagaimana enggak munafik ya Rasul, ketika saya di hadapan panjenengan, saya itu menjadi orang yang taat, menjadi orang yang begini, orang itu ini akan melakukan ini, akan melakukan ketaatan ini. Tapi ketika saya kembali ke keluarga saya, sudah sibuk dengan istri saya, ngurus anak-anak saya tidak seperti ketika di hadapan panjenengan ya Rasul." Rasulullah ngomong terus bunyi, "Handolah, andaikan keadaanmu tidak berubah seperti ketika di hadapanku, niscaya malaikat akan turun dan akan menjabat tanganmu di mana kamu berada." Sampai seperti itu. "Nek keadaanmu padha karo ngarepku, niscaya malaikat itu akan turun menjabat tanganmu, kepengen salaman dengan kamu saking hebatnya kamu." Lalu dilanjutkan sama Rasul, "Ya seperti itulah Handolah orang atau manusia itu. Kadang dia melakukan ketaatan, kadang yang harus ada waktu santai. Kadang yang harus ada apa itu dengan anak-anak, kadang yang dengan istri. Tidak apa-apa Handolah, ya memang seperti itu manusia. Kalau kamu terus beribadah lah malaikat jenenge." Nah begitu. Tapi mboten napa-napa Bu. Niku wis wajar menungso Bu. Nah gitu, kadang mampu dikir sampai sekian. Ya kadang dia sibuk ya, ya gak sampai sakun dikir. Ya itulah sudah manusia. Ngaten gitu Bu ya, insya Allah. Sama, kita sama, seperti itulah insya Allah. Ya mudah-mudahan tetap bisa istiqomah gitu ya. Tapi ya ada banyak, ada kecil ya itulah manusia.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.